terasa dingin banget teman-teman. Nah itu danau, di atasnya sudah kelihatan dari sini. Kelihatan nggak ya? Nah itu. Kelihatan nggak ya? Karena Discovery ini kalau malam kerjanya agak kurang. Nikung-nikungnya banyak sekali teman-teman. Bahaya itu kayak gitu. Musuh para ahli cornering. Selalu ada genangan air ya. Beberapa kali pulang selalu ada genangan air di situ. Oke teman-teman, kita sudah masuk pasar Simpang ini namanya. Nah, kalau kita mau ke danau di bawah, nanti tinggal belok kiri. Kalau danau di atas, danau atas kita belok kanan. Simpangnya di depan sana. Danau kiri, danau bawah, danau kiri, danau di atas, danau kanan. Besok kita mau ke dermaga aja, yang simpangan belok kanan tadi. Danau di bawah ada spot yang Instagram table-nya di situ. Nah, nanti kita buka puasanya di situ aja. Suara-suara udah berubah nih teman-teman. Cari rumah makan aja nanti ntar lagi di sini. Ya salam. Sebenarnya kalau kita bicara tentang danau di bawah, danau di atas, danau talang, khususnya daerah alam saja ini, banyak sekali spot-spotnya yang belum tereksploitasi dan tereksplorasi. Dan sekarang ini kebanyakan malah orang-orang pada mengeksploitasi budaya yang ada di sini. Kayak tadi itu yang ada di dekat apa namanya? Kebun teh tadi di sana itu. Itu sudah mulai ditambang di sini sama orang-orang.
Tuh teman-teman, danau di atasnya sudah kelihatan di depan kita tuh. Cukup gelap ya jalanannya tuh teman-teman. Kiri kanan ada tonggak listriknya doang, tapi nggak ada lampunya. Jadi memang kalau jalan malam kayak gini memang dibutuhkan sekali penerangan yang maksimal ya, agar tidak terjadi apa-apa di jalan, biar enak jalannya gitu loh, jalan malamnya. Udah deket ini, ntar lagi kita nyampe ya. Dinginnya gak ada lagi nih, Masya Allah. Baru juga Masya Allah ya, lapar dari subuh tadi kita nahan ya teman-teman. Yang ada di daerah alam panjang ini teman-teman, nih mobilnya yang paling megah dan paling gede ya. Oke, kita akhirnya naik riding, naik ride di alam panjang. Baru pertama kali nih naik riding di alam panjang kayak gini. Siapa ya? Emang jalannya ini nggak ada penerangan sama sekali teman-teman. Penerangannya cuma berasal dari lampu penduduk setempat. Nah, gitu loh. Lampu fog lampnya ini lumayan lah ya, walaupun masih kalah dari yang kecil ini fog lampnya. Sebelah kanan sini ada rumah makan, kita makan dulu nggak ya? Kita makan, kita buka nggak ya? Thank you.
betul-betul sepi jalannya. Orang pada buka ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.